Bismillahirrahmanirrahim al-imam hujatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala Wa qala sallallahu alaihi wasallam Al-ilmu ilmani Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ilmu itu ada dua ilmu Ilmun ala lisani ilmu atas lidah. Jadi ilmu lisan. Fadzalika maka demikian itu hujjatullah taala ala, ala khalqihi. Itu adalah hujjah Allah taala atas makhluknya. Wa ilmun dan satu ilmu lagi fil qalbi di hati. Fadzaikal ilmu maka itu ilmu namanya annafi'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi ada ilmu lisan, ada ilmu fil kalbi. Ilmu lisan yaitu hanya sebatas di bibir aja. Dia bisa mengutarakan Al-Quran begini, dia keluarin hujah-hujahnya, dalil-dalilnya begini, begini, semuanya dia mampu. Andai dia, ya, mana ayat yang mutlak, ya, mana ayat mukoyat, mana yang khos, mana yang am. Dia paham tu, ngerti banget dia. Ayat-ayat yang mukam, tasabi, paham. Ya. Dia paham dengan gitu-gituan, ngerti semua. Hadis-hadis pun dia ngerti. Hadis yang sahih begini, hadis yang doa begini. Ya, ni hadis Hasan, paham dia. Tapi ilmu, tapi ilmunya hanya sebatas di bibir aja. enggak sampai masuk ke dalam hati dan diamalkan. Nah, yang kedua adalah ilmu fil qalbi dalam hati. Ini namanya ilmu nafi manfaat. Ilmunya sampai masuk di samping dia ngerti tuh. Ya, ilmu yang di lisan dia bisa bicarain, dia juga bisa mengamalkan apa yang dia bicarakan. Jadi, ilmunya sampai masuk ke dalam hati dan diamalkan. Inilah ilmu yang manfaat, jadi bukan pandai bicara doang, tapi juga pandai ngamalin. Makanya, saya membagi ya, manusia kepada uh, membagi manusia dalam hal ngajar dan tidak mengajar, amal dan tidak mengamal. Ada ya empat bagian. Ya dan ini ada kaitannya dengan ya ada manusia tohir mutohir ghairu makruh istiqmaluhu. Ya, ada manusia tohir mutohir ya makruh istiqmaluhu. Yang ketiga tohir, ya mutohir Uh, wa huwa mustamal ya musta uh, yang keempat ya mutanajjisun jadi ada manusia yang tohir mutohir ya ada tohir mutohir ghairu ghair uh, to tohir mutohir Air yang suci menyucikan Gairu makruhin istiqmalu Tidak makruh menggunakannya Yang kedua ada manusia yang tohir mutohir, ya, tohir mutohir makruhun istiqmalu makruh menggunakannya. Yang ketiga ada manusia tohir ghairu mutohir, suci tapi, tapi tidak menyucikan. Jadi dibuat dia aja. Yang keempat ya manusia mutanajisun manusia yang sudah terkontaminasi. <laughs> Itu yang pertama manusia tohir mutohir, gairu makruhin tidak makruh menggunakannya. Siapa dia? Dia adalah alimun, amilun, mu'alimun. Ini dia. Ini yang ideal. Ini yang ideal. Inilah para ya, ambia, para awliya dan ya, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang mengamalkan ilmu dengan benar-benar. Ini dia. Ya, dia selalu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taqullah wa Allah Selalu diandalkan itu Taqwalah kamu kepada Allah Wa yu'allimukum Allah Nah Allah yang akan mengajarkannya Itu yang menjadi Motivasi dia Ngajar ya, Punya ilmu Dia ngamalin ya, Punya ilmu Ngamalin dia ngajar Ya. Kemudian orang ini juga dengan sebab perbuatan begitu diberikan oleh Allah furqan. Sebab apa takwanya kepada Allah? In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Jika kamu takwa kepada Allah, Allah jadikan kepada kamu furqan. Furqan fahman fi qulubikum. Takhuzunahu an rabbikum bi ghairi wasitati mu'allimin. Yaitu paham yang ada di dalam hati kamu. Paham. Ngerti? bisa membedakan bainal haqq wal batil. Yang kamu ambil dari Tuhan kamu min ghairi wasitati mu'allim, tanpa perantara seorang guru. Berkat apa? Taqwa Nih, yang pertama selalu begitu. Dia selalu mengajar itu. Takwa, takwa. Dia ngajar juga takwa, takwa. Yang kedua, ya yang kedua yaitu manusia yang tohirun mutohirun makruhun istiqmaluhu suci menyucikan tapi makruh menggunakannya <laughs> siapa dia alimun orang alim mut ya mu alimun ngajarin orang gairu amilin tapi tidak termasuk orang yang ngamalin ilmu saya ditanya begini, emang ada yang begitu? Ya, banyak. <laughs> Kenapa? Makanya Imam Ghazali mengatakan ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama khair, ada ulama su bahasa beliau. Kalau ulama itu siapa? Kiai. Punya murid banyak. Tapi orientasinya kepada dunia. Nongkozali berani banget itu beliau, masya Allah, tegas beliau. Bukan seuzon begitu keadaannya. Punya pengikut banyak. Siapa dia tadi? Alimun, ya, yaitu manusia, tahhirun, mutahhirun, makruhun, istiqmalu. <laughs> Siapa dia? yaitu alimun mu'alimun ghairu amilin orang itu alim ngajarin tapi enggak ngamali innalillah wa inna ilaihi rajiun jangan sampai kayak begitu nah yang seperti ini dinyatakan dalam hadis ya apa man izdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan Siapa saja yang bertambah ilmunya namun petunjuk Allah enggak bertambah, maka tidak bertambah kepadanya kecuali Allah makin jauh darinya. Hmm. Juga ini sebagaimana Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lamyan la yanfa'u Allahu bi ilmihi. manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim tapi Allah enggak kasih manfaat ilmunya ya kan ngeri nih ya begini ya itu yang kedua yang ketiga tohirun mutohir tohirun goiruk mutohirin ini masih mendingan ini yang ketiga nih. Tohirun, <tuk> ya. Tohirun orang yang suci. Gairum akruh tapi tidak mensucikan orang. Jadi apa dia nih? Dia ini alimun orang alim. Dia orang alim, <tuk> amilun ngeri, dia ngamalin tapi Gairum alimin Enggak ngajarin orang kan banyak yang begitu banyak orang begitu dia ngaji aja rajin tapi punya murid enggak enggak ada muridnya gitu <laughs> banyak yang begitu orang banyak itu dia enggak punya murid tapi dia ngamalin ilmu pinter dia ngajinya rajin banyak enggak orang begitu banyak santren enggak santren tapi dia enggak ngajar nah ini mutahhirun ghairu mutahhirin dia enggak bisa nyuciin orang tapi dia suci ini adalah orang yang alimun dia itu mengamalkan ilmu alimun orangnya alim amilun ngamalin ilmu ghairu alimin, tapi enggak ngajarin orang iya banyak orang kayak begitu Subhanallah, rajin salat malamnya, puasa Senin kemisnya rajin, sedekahnya rajin. Ya. Zikirnya rajin. Emang enggak ngajarin ilmu. Jadi apa dia kalau nih? Bahasanya kalau fiil dia, fiilnya lazim. <laughs> yang keempat, yang keempat ya, apa dia? manusia mutanajisun manusia. manusia yang sudah terkontaminasi manusia yang sudah terkontaminasi ya, kalau mutanajis kan terkontaminasi beda dengan najisun air mutanajis dengan air najis beda air kencing namanya air apa najis air terkena air di ember kena kencing namanya air apa? Mutanajis sudah terkontaminasi. Manusia asalnya suci enggak manusia? Suci. Tapi karena dia tadi berbuat dosa jadinya dosa. Itu dia sudah terkontaminasi namanya manusia mutanajisun. Qalahu Suherman. <laughs> Catat apa tu? Ya, manusia mutanajisun. Ya, yeah. jadi dia itu siapa? Alimun, orang alim. Gairu, ya, yeah. gairu amilin, gairu wa gairu mu alimin. Orang alim dia. Kita ini semua alim. Orang yang penjara dia kan alim juga tahu. Aku juga tahu gitu. Dia bilang begitu kan begitu ya gue juga tahu ngajarin gue lagi lu kan masih kecil gue yang sunatin begitu ngajarin. Ya, ngajarin berarti dia alim itu tahu dia tapi koruptor banyak nggak orang koruptor, koruptor orang pinter banyak S3 luar negeri koruptor pinter nah, itu dia ya alimun gairu amilin wa ghairu muallimin orang alim dia enggak ngamalin ngajarin enggak kagak jadi manusia terbagi empat <laughs> melihat dari segi ngajar dan enggak ngajarnya ya, amal enggak ngamalnya nah, kita ya berarti yang bagus yang mana tuh yang mana yang pertama sama yang ketiga ya, jadi Berusaha, kalau mau yang maksimal, yang ideal adalah yang pertama. Kalau kagak bisa, ya itu yang ketiga. Masih mendingan ketiga daripada yang kedua. Itu ada yang nanya, itu kiai dapat dari mana? Dari kitab apa? Enggak ya. Enggak ada kitabnya. <laughs> <laughs> itu datang-datang aja tiba-tiba di pikiran saya <laughs> begitu. Dan cocok kan ya? Semua cocok tuh masuk semua. Semua masuk itu. Iya. Yeah. Ulama-ulama pun begitu. Imam Ghazali membagi manusia kepada sekian demikian itu begitu dari beliau dapat pemikiran tiba-tiba dapat pemikiran ya. saya itu dapatnya ketika lagi ngaji kemarin ngaji sama guru tiba-tiba mikirin entar ngajar ngajar ngomong apa nih ya? <laughs> langsung terbang ngajar ngomong apa nih ya? ngomong ini dah tiba-tiba ada pikiran pikiran begitu kalau ulama begitu ulama jadi tiba-tiba aja ada pikiran begitu saya tidak mengatakan diri saya ulama ya ya alaihi wasallam dan bersama nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu akan ada fi akhir zaman di akhir zaman ibadun hamba-hamba Juhalun orang-orang yang bodoh wa ulamaun dan para ulama fusakun yang fasik nabi ngomong nanti akan ada di akhir zaman hamba-hamba juhalun bodoh orang-orang yang bodoh wa ulamaun dan ulama fusakun orang fasik jadi ada orang-orang bodoh ada ulama yang fasik ini kan susah Ada orang bodoh, ada ulama fasik. Fasik itu ya al-murtakibu bil kabair wa musir bis Orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa dosa sekecil fasik. Orang fasik. Dia ya, dia melakukan dosa besar. Dan ya walaupun satu pasik kagak sembahyang lima waktu subuh doang pasik itu yeah. atau dia melakukan dosa kecil walaupun sekali pasik itu yeah. kalau untuk angkat jadi saksi jadi saksi nikah nggak boleh itu nggak yeah. boleh kecuali dia tobat tapi dia kesandung lagi syaratnya satu lagi harus adil ya. Nah, adil itu ditunggu sampai satu tahun istibroknya kalau berat benar satu tahun ditunggu isti broknya. berat itu saksi nikah itu berat enggak semarangan orang ya. jadi ya apa namanya enggak 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 boleh semarangan itu. harus orang yang adil. Nah, itu ulama ya. Ada ya ulama yang fasik. Ya, kemudian apalagi dosa kecil. Senantiasa dia melakukan dosa terus dosa terus dosa. Walaupun ilmunya banyak, fasik dia. Orang fasik. Nah, kita berusaha jangan sampai melakukan itu. Bercita-cita kita supaya enggak melakukan dosa. Cita-citain begitu, tanemin dalam hati kita enggak melakukan dosa. Ini jalannya para wali-wali Allah. Enggak melakukan dosa. Setiap hari. Itulah yang namanya orang sehat. Jadi orang sehat adalah orang yang setiap hari kagak berbuat dosa. Bagaimana tuh kok bisa enggak berbuat dosa? Kan dikatakan kalau Bani Adam khotoun. Setiap anak anak Adam itu adalah berdosa. Ya. Kan dikatakan apa? Kalau Bani Adam khotoun wa khul khotoin at-tawabun. Sebab yang salah adalah bertobat. Nah, ketika dia bertobat, beristighfar, bertobat kepada Allah, hilang enggak dosanya? Hilang dosanya. Maka kalau begitu apa kita setiap hari bertobat kepada Allah. Setiap hari tobat kepada Allah. Insya Allah kalau setiap hari kita taubat kepada Allah lima waktu kita taubat kepada Allah, insya Allah dituntun kita oleh Allah, ya diawasi kita oleh Allah, dijagain kita oleh Allah, ya dari berbuat dosa. Kira-kira tadi pagi, siang, sore dosa gua ada enggak ya? Istighfar kita. Makanya kita dianjurkan ya supaya beristighfar dan taubat setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita ingatin dosa-dosa kita. bukan mulutnya doang yang ngomong. Tuh, ya. Nah, kalau kita begitu terus, insya Allah dosa kita enggak ada tuh. Terus, ya. Tapi jangan jangan kita mengaku-ngaku dosa kita enggak ada. Jangan begitu. Ya, Nabi aja istighfar. Ya, tapi Nabi istighfar adalah untuk mengajari. Terus aja kita istighfar karena dosa itu ya ya menurut para ulama ada namanya ibtidak ada namanya muntahi ada bidayah ada nihaya ada bidayah ada nihaya bidayah permulaan seperti dosa besar tobat dari dosa besar nih permulaannya dos ya tobat yang permulaan dosa kecil tobat permulaan khilaful aula dosa dari khilaful aula kan kita enggak dosa tuh tapi disuruh taubat juga tuh masih kategori ya bidaya permulaan ngaku udah diterima taubatnya itu juga taubatin tuh biar kita apa supaya selalu bertaubat ngaku jadi wali-wali Allah itu ah dosa yang besar yang yang kecil itu apa ya lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah. Itu baru dosa kecil. Masya Allah. Jadi enggak pernah lupa. Lupa sedetik aja dosa. Sedetik aja dosa. Ah, itu para ulama kepengen begitu. Orang sehat adalah yang enggak punya dosa, tidak berbuat dosa dari pagi sampai malam. Cita-citakan begitu. Enggak berbuat dosa dari pagi sampai malam. Itulah orang sehat. Iya. Hmm. Sampai sini dulu ya. Ya ini penting ya biar kita apa namanya udah setengah sepuluh cukup ya biar kita ya bisa menjauhkan ilmu-ilmu ya orang-orang sifat-sifat yang seperti ini jangan kita perbuat ya apalagi calon-calon penerus ya calon-calon ustadz kiai pemimpin biar bener artinya jangan pinter doang pinter ngakal ngakalin orang kan berabe. Ya, biar benar ya, ngajinya dikit dikit aja nih. Ya apa dulu saya ngaji sama Wali Azami, ya, dikit dikit ngajinya, dikit dikitnya. Saya juga begitu dikit dikit aja ngajinya. Yang penting bisa kita ngamalin. Amin ya Allah. Al-Fatihah.